kewajiban saya selama di rumah adalah membantu ibu. Muhammad Zidan Habibi, dulu waktu pas kamu dalam kandungan, bapak ngasih protein tinggi buat kamu. Bapak juga beli ikan bakar buat kamu, bukan bahan bakar. Paham? Kalau sampai salah lagi, bapak bakar HP-mu. Ayo ulangi. Kewajiban Zidan selama di rumah adalah membantu ibu umbah-umbah. Nyuci baju Zidan, nyuci baju, bukan umbah-umbah. Anak esopo toyo iki. Zidan Habibi. Tak selep ke Habibi yang jenengmu kuwi. Bapak berharap kowe iki pinter le. Ya Allah. Lah Zidan ki ndredeg cek Pak, isine dheweki Bapak. Panggo isin barang. Wes, Hendang. Ora arep delok. Kewajiban Zidan selama di rumah adalah membantu ibu mencuci baju dan mencuci piring. Nah, wilole ya Allah, pintere. Ganteng anakku. Nih, kilo. Pintar. Ya, ayo. Kirim Zidan punyanya aku. Ya. Wes ya. Kirim. Heeh, dikirim ya. Bapak arep adus terus madang. Oke ya. Dikirim. Ngono lho. Sedek aku. Pak, Raiso ngirim iki lho. Kok iso? Kotane entek. Ala ngene kaya ngono wis kokke kotak wis mas gitu lho. Kadang tak. Hei Pak, sampean ki tumbase sing awan ki mung 5 giga. Sing 10 giga iki sone minggu bengi tok. Lah ya kuwi masalahe. Ayo sekolah ae ganti bengi. Ora masuk. Masalahe tugas iki kudu dilumpukke dina iki saiki detik iki. Apa sampean po? Sing ganti dadi kepala sekolah. Gelem ra? Saya ora masuk. Itu mau aku ganti bojo wae. Eh? Ah kono. Padake aku ki nyesel ngono apa? Ora blas. Ora bun ora. Aku mau ya nak. Ban pun. Malah tak sun lho. Ayo mata. Ga. Aba ha. Ora. Ha. Ora. 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 Aku entuk sinyal wifi iki lho. Masuk. Lah tapi ra ngerti passworde, Jay. Ra masuk. Kene. Tak ono e. Linggo kene. Gua 019.
masuk. Biarkan bapak yang bekerja. Kalian tidak usah ikut. Hei! Apa toh, Pak? Biarkan uang yang bekerja. Maksudmu? Ayo diduk gesek toh tangannya ini. Der. Aset yang kita miliki harus berlipat ganda. Nice mindset. Oke, nah kumpul kayak arek kanca. Ya. Laris manis, Tanjung Kipul, dagangan laris, duit ngumpul. Ini lho Mbak Bertino ini, untung besar. Pak, tumbas ke skincare ya? Ini iki lho Bu, sehingga Indonesia ratau maju. Lagi oleh duit sitik, Bu. Guayane tenan, Bu. Ya Allah, Pak. Nek skincare-an ki kan yo marake glowing to, Pak.
nek glowing ki ayu terus semeriwing, nek disawang ki enak, Pak. Toh. Dik. Tanpa make up atau screen crap itu tadi. Ayumu itu udah natural, Dik. Senatural cintaku padamu kala kita bertemu dulu. Buah sawo, buah durian. Mas Susilo, manis tenan. Dua. Enak ya, melu nganggo bandane tanggane. Pancen po enak. Mangan duit haram ki. Buah pepaya, buah nanas. Kita yang bergaya, tetangga yang panas. Asal kalian tahu ya, perbuatan kalian itu termasuk tindakan mencuri. Kok mencuri? Gue ngerti ora jarine Nabi. Nek gedangku, buahe ning omahmu. Kuwi juga hakmu. Hakmu. Sinau agama ora kowe iki. Kuwi lak ya jawane Nabi. Emange jamane Nabi kuwi wis ana wifi. Ya ora lah. Ha ya ora ana. Ning kasus kuwi padha gedang kuwi mau, Bu. Ya ora, Bre. Tetep beda. Ning agama kuwi ana adab dan menghargai hak-hake wong liya. Soal Waktu ta kowe? Heh? Enggak tak kowe. Ya kuwi sing tak rasake. Bola-bali ganggu tanggane. Kuwi termasuk pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kok iso tekan kono kuwi, ha? Kok iso tekan kono kuwi? Lah kok ora? Bojomu ki ya sering rusakke tanduranku. Ngerti dhewe ta? Regane tanduranku ki nek dienggo tuku kuota ki iso entuk puluhan giga. Wis, nek sing nggon kuwi ra perlu tak sebutke pasale. Wong kembangane kowe iki do mumet. Ora meng kuwi ya. Pitikmu kuwi ngerti ra? Pitikmu kuwi lencong iki pating tlecek ning omahku. Cicik aku. Ayo jenenge wae pitik ya ora tau sekolah, Bu. Lagian kok nek ya iso to? Ngakon pembantumu kuwi kon ngresiki kabeh kuwi nek ya iso to? Beres. Beres. Ngono lho. Angel. Angel tenan. Ngomong karo kowe-kowe kuwi kaya omong karo pitikmu sing ora sekolah kuwi mah lho. Dadi ya ora duwe aturan ya. Ya sak arepe dhewe ngono kuwi. Ora iso dikandani. Ada apa sih, Mah? Ini lho, Pak. Tetangga sebelah kita ini berulah lagi. Mosok wifi kita itu dibajak terus dijual toh. Mas. Wis ping piro? Kowe tak ngapura. Hah? Lah kok dibaleni meneh to? Perlu tak gawani jalur hukum. Hah? Perlu tak bawa ke meja hukum ben pedo. Lah, ora wedi. Mana lu? Melaporkan dari Bantul, pria berumur 45 tahun berinisial S, warga Kabupaten Bantul, dilaporkan ke kepolisian karena menyambungkan wifi tanpa izin. Tersangka dilaporkan dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan sanksi pidana selama 6 tahun dan denda sebesar Rp600 juta. Ya, Andre Pradana melaporkan langsung dari Polres Bantul terkait laporan penyambungan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari TKP bahwasannya tuntutan ini memuncak setelah sang pelaku inisial S membajak dan menjual jaringan wifi tersebut kedapatan oleh sang pemilik. Bu, iki ra anu-anu e. Sang pemilik merasa internetnya down dan mencoba. Anu apa? Keadilan. Nganu jaringan. Kondisi terkini pelaku. Yo wis to. Tuku ning samping wae to. Suami pemilik wifi tersebut. Jangan membohongi. Habis
mencari perasaan happy. Jangan mencuri, nanti masuk TV. Aduh, aduh, aduh.